kadang-kadang kan kita ni kalau baik sangat, orang pijak-pijak sampai lumat kita punya kepala lutut. Kan? Tapi sekarang ni Suraya rasa Suraya tak nak dah macam tu. Siapa usik Suraya, Suraya akan usik balik. Macam tu. Sambungan part tu. Siapa usik Suraya, Suraya akan usik balik. Sebab apa, Suraya ni kan sebenarnya tak suka sangat ambil tahu hal orang. Tapi itulah, sehelai dua ni tak habis-habis sibuk pasal Suraya. Suraya tertanya-tanya juga, apa hebatnya Suraya ni sampai Suraya tak boleh keluar daripada dalam kepala otak dia. Itulah, susah tau menjadi nombor satu. Tak apa, walau macam mana pun Suraya akan kekal menjadi nombor satu. Walaupun pelbagai usik-musik di luar sana. Tapi itulah sayang, seelok-eloknya kita ni, lebih-lebih lagi orang perempuan muslimah pula tu, kenalah jaga-jaga diri, jaga mulut, kan? Jangan buat orang, jangan provoke orang. Saya ni bukannya tak boleh gurau dengan kawan-kawan sejagat, kawan-kawan close friend, kawan-kawan yang masih berkawan. Memang Suraya tak kisah, gurau kasar pun tak ada masalah. Tapi yang ini, dia kategori apa eh? Dia kategori, tak tahulah nak cakap. Segala-galanya berpunca daripada pasal rezeki je. Pasal rezeki pun tak berdengki, tak baik. Suraya ni taklah pandai sangat, tapi adalah juga belajar kan. Dengar-dengarlah juga, walaupun tidak bertutup-tutup, pergi juga dengar juga kelas-kelas agama, di mana rezeki ni tak payah nak kalut. Allah akan dah tentukan rezeki untuk semua orang. Kongsi video Jihan Muse Haziq, Eli Mazlin, petik, pengacara suka membahan. Selebriti terkenal, Eli Mazlin, petik, pengacara suka membahan apabila turut berkongsi tangkapan layar video sewaktu Jihan Muse dan Haziq Husni sedang mengendalikan satu program nyanyian. Kak Lina harap tak di pengacara suka membahan. Dalam hantaran di Insta Story Eli Mazlin atau biasa disapa Kak Lina Pompom itu, dia berharap agar tidak menjadi seorang pengacara yang suka membahan dan memerli orang lain di atas pentas. Perli pengacara suka membahan. Doakan Haziq buat yang terbaik. Kak Lina juga berharap agar kasih sayang yang ada dalam dirinya terus kekal buat selamanya, terutama bagi sesama insan. Dia turut mengucapkan kata-kata semangat buat Haziq yang menjadi salah seorang pengacara dalam program yang bersiaran di saluran Astro Terbabit. Pengacara suka membahan perli nama bapa fizikal orang. Siapa pula tu? Walau bagaimanapun, menerusi satu lagi hantaran yang dibuat pengacara program nyanyian Kilauan Emas itu, dia merasakan lawak nyanyian berulang-ulang tidak menjadi masalah daripada terus menggunakan jenaka menghina nama ataupun fizikal seorang. Biarlah lawak menyanyi berulang-ulang kalau dengan cara itu boleh menghiburkan. Daripada lawak berulang-ulang main nama bapa, memerli dan bahan dan paling tak menahan lawak tai lalat chip mor berulang-ulang. Dari musim pertama sampailah musim puluh-puluh. Adoilah, tulisnya. Lawak ulang-ulat dari musim 1 sampai 10. Dalam pada itu, dia juga menyatakan hal tersebut merupakan contoh menutup hanya hiasan untuk menutup bangkai di longkang tanpa merujuk kepada sesiapa. Kak Lina juga sempat berseloroh mengatakan tajuk album yang sesuai untuk situasi tersebut adalah Lupakan Aku di Dalam Kepala Otak Kau, boleh, sambil menyertakan emoji tertawa. Perkongsian yang dibuat oleh Kak Lina atau nama sebenarnya, Sharifah Aida Mazlina Syed Hanafi, dilihat seakan sedang memerli seseorang, namun tidak dapat dipastikan individu mana yang dimaksudkan olehnya. Sekadar info, pengacara tersebut pernah menarik diri menjadi host dalam salah sebuah program nyanyian popular Gegar Vaganza All Star pada minggu ketiga setelah beberapa minggu bergandingan dengan Nabil Ahmad dan Jihan Muse. Walau bagaimanapun, tindakan dia menarik diri tersebut tidak dapat dipastikan puncanya dan hanya memaklumkan atas hal-hal pribadi.